menjadikan penanggung jawab utama keamanan daerah kita ini. Jadi Ponto yang kita cintai dan kita sayangi, tempat kita lahir, tempat kita hidup, mencari nafkah, kehidupan, mencari rahmat Allah. Nah, ini kita selalu jaga. Kita selalu jaga kasihan. Jadi kita selalu jaga, ini bagian dari iman kita. Indonesia ini alhamdulillah, walaupun bersuku-suku, beragama-agamanya berbeda, warna kulit berbeda, alhamdulillah. Ini berkat saudara-saudara semua, kakak-kakak, adik-adik, Indonesia khususnya di Neponto selalu damai.